Oke, children, sekarang kita akan finger painting gambar pohon ya. Sebelumnya, minta tolong sama mama papa untuk menyiapkan cat warnanya ya. Cat warnanya bebas. Di sini Miss Ratna menggunakan warna merah, kuning, dan hijau ya. Jadi, kalau finger painting kita pakai jari tangan ya, tidak pakai kuas. Jadi, caranya bisa gunakan warna kuning dulu. Ya, tekan-tekan tangannya ke cat ya. Di sini bebas ya, mau jarinya juga boleh, kreasi anak-anak saja. Jadi seperti ini ya. Nya bisa ambil cat warna merah juga boleh. Sama kita tutupkan tempat yang kosong-kosong ya. Selanjutnya bisa menggunakan warna hijau. Ya, tempel di sebelah yang kosong-kosong. Ini banyak warna ya. Ya, sudah jadi ya finger painting gambar pohonnya. Kalau mau diisi rumput juga boleh. Ditambahkan warna hijau di bagian bawahnya seperti ini ya. Kuning sama merah juga bisa dicampurkan warnanya ya, supaya bisa jadi warna agak keorangan, agak-agak warna orange. Jadi seperti ini ya. Silahkan anak-anak berkreasi sesuai warna keinginannya ya. Selamat berkreasi, semangat belajar.